Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an As-Sirah An-Nabawiyah. As-Sirah An-Nabawiyah. An-Nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah makhluk paling mulia, manusia agung, nabi agung, yang wajib kita cintai, wajib kita ikuti, dan kita rindukan. Juga kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Sosok yang paling layak kita kaji sejarahnya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji masih dengan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis dikarang oleh Asy-Syeikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthi. Pada pertemuan terakhir kita, pertemuan yang lalu, kita telah sama-sama mempelajari, tentunya masih dalam tema masyarakat jahiliyah atau zaman jahiliyah atau masa jahiliyah, dan jejak-jejak peninggalan Nabiullah Ibrahim, ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim yang ada atau tersisa di kalangan mereka. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa ada sekelompok manusia yang tersesat dalam bermanhaj, yang mengedepankan keinginannya, ambisinya, hawa nafsunya daripada kebenaran. Mereka berkata bahwa masa Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus adalah masa di mana masyarakat jahiliyah saat itu dalam keadaan semakin dekat kepada kebenaran, semakin dekat kepada ajaran tauhid dan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina Abdussalatu wassalam yang lainnya, ajaran-ajaran yang lainnya. Dan kita sudah jelaskan bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan sejarah. Siapapun yang belajar sejarah maka akan mudah untuk mengetahui bahwa yang mereka katakan itu adalah kedustaan belaka. Dan tentu kita tahu bahwa kenapa mereka berkata seperti itu. Kenapa tidak memiliki rasa malu sedikit pun, karena mereka berkata tidak sesuai dengan fakta. Ingat, yang mereka cari memang bukan fakta, karena yang mereka utamakan adalah hawa nafsu belaka, ambisi belaka, keinginan pribadi belaka. Mereka tidak mencari kebenaran, ini tidak heran. Baik. Pada pertemuan yang lalu pula, kita telah mengetahui bahwa siapapun yang mencari kebenaran, siapapun yang ketika mencari kebenaran yang dituju betul-betul adalah fakta, kebenaran itu sendiri, hakikat itu sendiri, dengan mudah mengetahui bahwa saat Rasulullah diutus, saat itu, masa itu adalah masa terburuk keadaan bangsa Arab jahiliyah dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya dalam hal berakidah, bertauhid, dan melaksanakan ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim. Maka dikatakan, pada pertemuan lalu kita sudah bahas, kalau kita prosentasekan atau presentasikan, berapa sih sisa ajaran Nabiullah Ibrahim yang tersisa saat Rasulullah diutus? Berapa persen sih? Itu sekitar kurang dari 10%, itu yang tersisa. Berarti yang hilang berapa? Lebih dari 90%. Tapi dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, justru ini masih banyak prosentasenya. Anggap saja kalau kita analogikan begini. Abad pertama masa kenabian masih 100%. Nabi Nabiullah Ibrahim. Kedua, ketiga sudah 90%. Berikutnya berkurang 80, 70, terus semakin berkurang. Artinya mereka semakin jauh dari kebenaran. Semakin tersesat, semakin menyimpang daripada agama yang benar, akidah yang benar, ajaran yang benar yang diajarkan oleh Nabiullah Ismail. Sampai saat Rasulullah diutus, itu sekitar tinggal 10% daripada ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wa ala nabiyina afdhalus salat wassalam. Bisa dipahami? Baik, oleh karenanya kalau seharusnya menurut anggapan mereka Rasulullah itu diutus dulu. Diutusnya kapan? Ya 1 abad setelah Nabiullah Ibrahim diutuslah paling tidak. Ketika bangsa Arab, masyarakat Arab saat itu masih betul-betul berpegang teguh kepada ajaran Nabiullah Ibrahim. Ini kalau kita berandai-andai mengikuti apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan. Jelas atau tidak? Baik, daripada kesempatan kali ini, kita akan masuk dalam masalah yang baru. Masuk dalam masalah yang baru. Ini juga adalah syubhat yang dilontarkan kepada umat Islam. Yang dilontarkan kepada umat Islam, dilontarkan kepada kita semuanya. Dan syubhat ini tidak berarti apa-apa ketika dibandingkan dengan fakta ilmiah. 0, tidak ada artinya. Oleh karenanya, fokus dan betul-betul fahami. Lebih penting adalah memahami jawabannya nanti. Dan jawaban-jawaban itu ada kaitan sangat erat dengan prolog di awal. Sejarah di awal, fakta sejarah di awal, hakikat sejarah di awal yang disampaikan, ditulis oleh musannif dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang masa jahiliyah ini dan sisa-sisa atau jejak-jejak ajaran Nabiullah Ibrahim yang ada di kalangan mereka saat itu. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Dan kami berharap agar kalian semua bersabar dalam mempelajari muqaddimah-muqaddimah ini. Ada beberapa muqaddimat dari awal, kita sudah ini sampai di akhir muqaddimah. Di akhir daripada muqaddimat-muqaddimat. Ya. Ini di akhir. Ini sudah sampai di akhir, sehingga sabar. Insyaallah ketika kita mulai masuk pada pembahasan inti sejarah itu mulai mudah sekali untuk dicerna, mudah untuk dipelajari. Baik. Kita baca nasnya, teksnya. Qala al-musanniful imam al-Buthi rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa amaddana bi asrari wa a'ada 'alaina barakatihi ila an qala wa amma unasun akharun faqad taba lahum an yuqarriru bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lamma lam yastati al-qada' 'ala mu'dhami ma kana ma'rufan lad al-arab min al-araf at-taqalid wa at-tuqus wal i'tiqadat al-ghaibiyyah عمد فأصبغ على كل ذلك ثوب الديانة وأخرجوا مخرج التكليفات الإلهية وبتعبير آخر إنما أتى محمد عليه الصلاة والسلام ليضيف إلى جملة العقائد الغيبية عند العرب رقابة عليا قوامها شخصية إله قادر على ما يشاء فعال لما يريد فقد استمر العرب بعد الإسلام يؤمن بالسحر وبالجن وبسائر العقائد المماثلة كما أنهم ظلوا على ما كانوا عليه من الطواف بالكعبة وتقديسها وعلى الطقوس والشعائر معينة نحوها. Baik. Ada kelompok lain, kelompok yang juga mengesampingkan yang namanya kebenaran, tidak mengikuti kebenaran, tidak ikut fakta sejarah, yang diikuti adalah keinginan hawa nafsu, ambisi belaka. Ada mereka mengatakan dengan mudahnya. Makanya mengatakan faqad taba lahum, kok bisa dengan enak, dengan mudahnya mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW tidak mampu untuk memberantas sebagian besar apa yang sudah biasa mereka lakukan, bangsa Arab lakukan, dari kebiasaan-kebiasaan, kemudian akidah-akidah yang gaib, perkara-perkara keyakinan-keyakinan yang gaib, dan juga tentunya ikut-ikut ajaran-ajaran orang tua mereka terdahulu. Ketika pandangan mereka lihat Rasulullah tidak mampu untuk membasmi ini semuanya, maka Rasulullah bersandar atau mengambil langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Yaitu Rasulullah SAW membungkus dakwahnya dengan agama, membungkus seruannya dengan agama. Kemudian agama ini, kewajiban atau ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh umat, yang didasarkan atau bersumber daripada Tuhan, taklifat ilahiyah. Atau bahasa lainnya begini, Rasulullah SAW itu datang, lihat, ini pandangan mereka, syubhat mereka, untuk menambahkan daripada akidah-akidah, perkara-perkara yang gaib yang diyakini oleh bangsa Arab. Jadi ini dikukuhkan dan ditambahkan satu hal, apa? Rakhabatan ulia, ada kontrol yang tinggi. Siapa? Kontrol yang tinggi dimaksud adalah Tuhan di situ, yang maha mampu dan maha menginginkan. Juga mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Buktinya apa? Buktinya adalah bangsa Arab setelah masuknya Islam masih tetap percaya kepada sihir, masih tetap percaya kepada jin, masih tetap meyakini keyakinan-keyakinan yang serupa dengan keyakinan mereka yang terdahulu. Seperti halnya mereka bangsa Arab ini masih melakukan adat-adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan seperti tawaf di Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, dan juga melaksanakan atau menjalankan simbol-simbol keagamaan yang lainnya, simbol-simbol kebiasaan yang lainnya. Jadi simpelnya gini, jadi mereka ingin menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu datang bukan membawa agama yang benar, tapi datang hanya menambahkan keyakinan-keyakinan yang sudah ada, yang dimiliki dan saat itu diyakini oleh bangsa Arab tentang perkara-perkara yang gaib. Ini ditambahkan oleh Rasulullah bahwa ada yang mengawasi, bahwa ada yang memerintah, ada yang memberikan pahala, dan ada yang akan menyiksa. Siapa itu yang selalu mengawasi? Yaitu Tuhan, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menambahkan ini saja. Jadi dalam pandangan mereka, yang ada di bangsa Arab itu hanya adat istiadat, bukan agama, bukan juga diambil dari Nabiullah Ibrahim. Ini pandangan mereka yang kedua ini. Tapi yang ada dalam bangsa Arab murni adalah adat istiadat yang terbentuk dengan sendirinya, yang dilakukan, diimani, diyakini, dilaksanakan oleh bangsa Arab, bukan diambil dari Nabiullah Ibrahim. Kemudian ketika Rasulullah datang, ini hanya dibungkus dengan baju agama. Bahwasanya Tuhan, ada Tuhan yang memerintah, yang mengawasi, dan seterusnya. Mereka hanya, buktinya apa katanya, lihat, lucu sekali buktinya. Buktinya katanya bangsa Arab tetap beriman kepada perkara-perkara yang gaib setelah mereka masuk Islam. Itu bukti, kata mereka, ini jadi bukti, lihat, itu bukti bahwasanya bangsa Arab itu tidak ada yang berubah sebetulnya. Yang dirubah oleh Rasulullah tidak ada. Lihat, tidak ada yang dirubah oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menambahkan satu dari kebiasaan-kebiasaan mereka, bahwasanya Rasulullah datang diutus oleh Tuhan yang maha kuasa, maha mengendaki, maha mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Coba diperhatikan, licik sekali mereka. Jadi mereka mengatakan buktinya. Bukti apa? Ini tidak sama sekali menjadi bukti. Kita pun bingung, kok ini kok jadi bukti? Apa maksudnya? Mereka ini sebenarnya punya dalil atau tidak ini? Baik. Mereka hakikatnya tidak punya dalil apa-apa. Lagi-lagi karena mereka memaksakan kehendak mereka. Memaksakan keinginan mereka. Mencari namanya pembenaran. Baik, bagaimana cara menjawab ini? Jawabannya sangat jelas. Baik, kita jawab. Wa inna ma yantaliqu haula'i fi da'wahum hadhihi min fardiyyatain itsnatain. La yuridu an yatasawwaru khata'ahuma bihal. Baik, ini perhatikan. Kita akan masuk pada jawaban yang sangat-sangat kuat dan akan menolak dengan mudah syubhat yang tadi. Baik, artinya adalah mereka ketika melontarkan syubhat ini, mengklaim ini, mereka ini landasan pijakannya apa? Orang kan kalau mau mengklaim, mengaku-ngaku harus ada buktinya. Kan gitu? Harus ada bukti. Kita punya kaidah ilmiah. In kunta naqilan fasihha. Kalau kamu menukil, maka nukilanmu harus sahih. Kalau kamu membawa kabar berita, maka kabar beritamu harus benar. Wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu mengaku, mengklaim, maka mana dalilnya, mana buktinya? Sekarang pertanyaannya, dari mana, apa sih landasan pijakan bertolaknya mereka ini? Ketika mereka mengklaim dengan syubhat yang tadi disebutkan, jawabannya mereka bertolak dari dua fardiyah. Fardiyah itu hipotesa. Hipotesa itu semacam teori, bukan fakta. Bukan fakta, jelas? Ini hipotesa. Ini teori, bukan fakta. Jadi fardiyah itu kalau bisa kita artikan berandai-andai. Berandai-andai. Kalau urusan fardiyah, iftiradat, akal kita bisa berandai-andai. Ini dalam nanti kita belajar, ini disebut istilah lain adalah Al-Farj al-Sadaj. Ini Al-Farj al-Sadaj atau tasawur al-mujarrad. Nanti kita belajar. Yang jelas dalil mereka itu apa sih? Pertanyaannya gini, apakah mereka punya bukti ilmiah? Tidak. Terus apa dong yang dijadikan dasar oleh mereka? Yang dijadikan dasar oleh mereka adalah hipotesa. Apa itu? Berandai-andai. Berandai-andai. Dua andai-andai di sini. Perhatikan, dua andai-andai. Yang mana ketika mereka berandai-andai, mereka memang betul-betul menutup mata, tidak mau melihat fakta. Jadi mereka berandai-andai kemudian membangun satu permasalahan di atas andai-andai. Orang andai-andai kan namanya ngelamun itu. Orang yang berandai-andai namanya ngelamun. Ya contohnya kalian contoh. Berandai-andai punya mobil mewah, rumah mewah, Masya Allah. Hah? Apa artinya kalau berandai-andai berarti punya mobil, punya rumah? Orang berandai-andai apakah memiliki? Tidak sama sekali, itu kan khayalan. Nah mereka ini membangun klaimnya, syubhatnya di atas khayalan mereka, di atas andai-andai mereka, di atas hipotesa mereka. Yang mana tadi itu mereka nggak mau membayangkan dan memikirkan betul-betul kesalahannya. Jadi mereka sudah tidak mau tahu, lagi-lagi tidak mau memperdulikan kebenaran. Pokoknya harus benar. Gimana? Orang berandai-andai harus benar. Ini sama aja kayak ente berkhayal punya istri yang cantik solehah, punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang mewah, punya harta yang banyak, wafat masuk surga. Jadi hidup di dunia enak, di akhirat juga enak. Kemudian ada yang nanya, gimana kalau seandainya faktanya tidak begitu? Kan faktanya kamu belum dapat apa-apa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya itu harus terjadi. Ini kan aneh. Anda silakan berandai-andai, tapi jangan paksakan andai-andai Anda, khayalan Anda menjadi kenyataan. Orang yang ikut khayalannya, berandai-andainya, hipotesanya gila, selesai. Kita mau bicara fakta, bukan bicara andai-andai. Tapi pun itu kita akan bahas. Lihat, al-fardhiyah al-ula. Ini loh, andai-andai mereka yang pertama, anna Muhammad SAW laisa nabiyyan. Lihat, mereka berandai-andai bahwasanya Nabi Muhammad bukan nabi, sehingga berani mengatakan seperti itu. Itu berarti kan ada berandai-andainya itu tadi. Seandainya. Anda kalau ngomong seandainya, ngapain dibahas? Ya silakan Anda berandai, silakan berkhayal. Yang jelas faktanya beliau adalah nabi, selesai, sudah. Jadi gini loh. Andai-andai itu ketika dihadapkan dengan fakta, nggak ada apa-apanya. Kayak tadi tuh, ente menghayal punya mobil. Hayalan. Ketika sadar, ngelihat fakta, ternyata belum punya mobil. Mana yang diikuti? Fakta dong. Fakta, berarti belum punya, nah selesai. Ini fakta. Ini ada orang berandai-andai maksa. Ini maksa, andai-andainya harus dijadikan kenyataan. Ya nggak bisa. Kalau gitu apa bedanya khayalan dengan kenyataan? Baik. Jadi mereka yang pertama berandai-andai bahwa nabi kita bukan nabi. Faktanya beliau nabi. Selesai sebetulnya, coret sudah. Yang kedua, tsani anna ma kana al-arab min baqaya adi Ibrahim allati tahaddatsna anha inma huwa min mukhtara'atihim wa taqalidihim allati ibtada'uha ma'a zaman min 'indi anfusihim. فليس احترام الكعبة تقدس أثر من أثر دعوة أبي الأنبياء إبراهيم أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أمره بذلك ربه وإنما هو شيء نسجته البيئة العربية فكان التقليد من جملة التقاليد العربية المختلفة. Lihat, Allah. Yang kedua, mereka berandai-andai, berhipotesa bahwa yang terjadi di bangsa Arab pada masa bangsa Arab yang disebut dengan warisan dari Nabiullah Ibrahim, akidah tauhid, kemudian syiar-syiar agama yang lainnya seperti tawaf di Ka'bah, memuliakan Ka'bah, haji dan umrah dan seterusnya. Mereka berandai-andai bahwasanya itu bukan dari Nabiullah Ibrahim. Lagi-lagi, faktanya itu dari Nabiullah Ibrahim. Berarti ini andai-andai mereka nggak ada nilainya. Anggap saja, biarkanlah mereka lagi mimpi, kita yang bangun, udah gitu aja. Jelas, jadi mereka mengucapkan ini tadi, syubhat yang tadi itu tidak punya bukti, tidak punya dalil. Yang mereka miliki hanya andai-andai. Kenapa? Ketika dihadapkan dengan fakta ilmiah, hancur. Silahkan mereka berkhayal, kita tidak akan pernah ikut khayalan mereka, karena kita mencari kebenaran yang sejati, yang hakiki. Dan kebenaran sejati adalah ikut fakta ilmiah, ikut kebenaran ilmiah, ikut realita, ikut ilmu. Baik, jadi itu. Baik, kemudian masih panjang pembahasannya. Yang jelas, jangan tanya apakah mereka ada dalil, tidak ada dalil. Yang ada adalah berandai-andai, sudah gitu aja. Oh, namanya andai-andai, silahkan Anda berandai-andai. Tapi yang jelas, kita ikut ilmu, kita ikut fakta ilmiah, kita ikut kebenaran. Baik, insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kali ini pelajaran kita, dan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah semata, yang bisa membuat Rasulullah tersenyum melihat kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam menjaga akidah, menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhin niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik. Cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.